Hal sulit yang masih diperjuangkan Real Madrid. Real Madrid tampaknya harus merelakan trofi La Liga 2022-2023 ke Barcelona. Selisih poin dengan pemuncak klasemen tersebut kini terpaut 9 angka. Jarak tersebut tercipta ketika Madrid bermain imbang pada pekan ke-24 Liga Spanyol 2022-2023. Menurut catatan Managing Madrid, tidak pernah terjadi di Liga Spanyol ketika ada tim yang sudah terpaut 9 angka dari pemuncak klasemen bisa membalikkan keadaan untuk jadi juara di akhir musim. Walaupun fakta dan sejarah mengatakan demikian, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti menolak menyerah. Ia merasa 14 pertandingan tersisa masih memungkinkan untuk menyalip Barcelona. Jadi, bisa nggak nih Madrid rebut trofi La Liga? Menurut kalian?